Setengah menyatakan ya zal jalali wal ikram. Setengah menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setengahnya berkata bahawa tidak. Bukan apa yang terbiasa kita menyebutnya. So kita sendiri, saya suka zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu saya suka sangat. Kecenderungan ke Allah tu. Kalau saya suka zikir la haula wala quwata illa billah. Yang seorang lagi, saya suka zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada seorang kata saya suka zikir la ilaha illallah. Apapun kamu nak berzikir, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun kamu nak sebut kata Allah. Apapun kamu nak ucapkan tentang diriku, bagiku nama-nama yang indah. Semua zikir inilah nama-namaku yang indah sebut. Aku akan mustajabkan doamu. Sebab itu ada yang hanya menyebut ya muri, su ya muri, siam muri sampai ke subuh. Ya zikir. Dia selalu zikir, dia ada zikir mufrad. Dia ada zikir murakkab. Maksud mufrad ni ialah bila selalu sebut satu je. Allah, Allah tu mufrad. Satu. Muri, siam muri, siam muri satu. Dia sebut murakkab ia tersusun. La ilaha illallah. Ni murakkab. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Allah apa? Ini murakkab tersusun. Sampai peringkat saudara, orang bila dah cinta pada Allah sebagaimana kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dan ayah, dia akan sebut satu je murakkab, Allah. Tak sempat nak penuh, dia dah rasa seronok, Allah. Belum, kalau kita sebut la ilaha illallah sampai illallah baru rasa seronok. Daripada mula last kau baru seronok. Umpama bila kita makan, last kali baru kita rasa seronok, sedap, kenyangnya. Tetapi orang yang terbiasa zikir pada Allah dengan hanya menyebut tunggal sahaja, maka dia dah tak mampu nak sebut yang kedua. Kerana terlalu asyik dan seronok. Kata Imam Ghazali, zikirnya Allah, 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 Allah. Puluhan ribu kali satu hari. Lebih 100,000 Al-Ghazali rahimahullah menyebut Allah saja, Allah, Allah, Allah. Dan ulama berbincang tentang apa hukum berzikir dengan kalimah mufrad. Kerana setengah menyatakan dengan kalimah mufrad tidak terhasil maksud dan makna. Bila sebut Allah, apa maksudnya? Hanya Allah. Tak ada maksud yang sempurna pada pandangan mereka. Kalau kita sebut la ilaha illallah, maksudnya sempurna, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu yang kita nak sebut. Bila kita nak sebut tentang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, maksudnya sempurna. Tapi hanya sekadar sebut Allah, ia belum sempurna. Ya, zahirnya ia belum sempurna. Pro kontra akhirnya menyebut kalimah zikir Allah dibenarkan. Tapi lain pada tu tak boleh. Setengahnya tak, kami lebih cinta Allah sehingga kami sebut sikit belakang ni hu 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 hu. Ada setengah sufi menyebut hu 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 hu, tidak lagi menyebut Allah. Kata mereka, mereka cuba berdalil dengan cara Al-Ghazali menyebutnya. Kerana kami sebut hu je dah seronok. Maka jawabnya tidak. Kerana Nabi SAW tidak mengajar zikir terus mubham, tak faham. Kalau single okey lagi, Allah, Allah, Allah. Sebab kita pun bila tengok Allah, Allah, kita akan sebut. Kita tak sebut hu hu hu. Orang kata ni sejuk ke apa? Ini sawan ke apa? Kerana ia menimbulkan fitnah yang cukup besar. Walaupun setengah terus mempertahankan istilah hu 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 atau yahu yahu yahu, wahai dia, maksud mereka yahua. Dan mereka kata yahu yahu yahu, setengah kumpulan zikir. Tapi ia tidak betul. Zikir paling pendek ialah Allah paling pendek. Allah paling pendek. Dan zikir yang sempurna ialah la ilaha illallah sebagaimana firman-Nya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah. Allah kata ketahuilah. Allah tak kata sebutlah. Supaya bila kita menyebut nama Allah la ilaha illallah, kita mengetahui segala kebesaran Allah ada dalam kalimah ini. Segala kekuatan Allah, keesaan Allah, segala kurniaan, segala nikmat Allah ada pada kalimah la ilaha illallah. Sebab itu Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuhan tak kata fadhkur la ilaha illallah. Sama macam apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, bukan zikir dengan lidah sahaja. Faham? Tidak, tidak mungkin kamu akan disebut oleh Allah Ta'ala. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu pada hari Jumaat 9 Rajab tahun 546 Hijriah, sesudah bicara yang panjang. Orang yang tamak itu tidak sepi dari berpura-pura dan bermuka-muka. Tidak mungkin bicaranya itu benar dan tepat. Akan tetapi bicaranya selalu semacam kulit yang kosong. Tidak ada isi padanya.
umpama gambar yang tidak bermakna, yang tidak sempurna. Orang yang tamak itu semua bicaranya kosong, sama seperti hurufnya iaitu ta, mim, ain, semuanya kosong. Syekh Abdul Qadir menggunakan di sini tafsir isyari, kataan isyari, isyarat. Ya, isyarat cukup popular dalam kalangan sufi. Bila beliau kata bahawa orang yang tamak ni saudara, dia tidak berprinsip. Sebab dia nak sana, dia nak sini, maka mana dia ada prinsip? Namanya tamak. Seumpama orang yang tamak pada jawatan, mana prinsip dia? Dia tak ada prinsip. Dia kira siapa boleh bagi jawatan, maka itulah prinsip dia. Ya, prinsip yang tidak berprinsip. Maka sama perkataan, kalau saudara dia tamak dalam bahasa Arab, hatta jawi sekalipun, ta ada mulut, ada ruang kosong, ta ruang kosong, mim ada ruang kosong, dan ain, ain saudara bila disambungkan dia membentuk ruang kosong. Arti sama kosong dengan huruf ini. Arti nampak zahir ta cantik, tapi dalam dia kosong. Ini isyari. Ya, penafsiran seperti ini tidak ditolak kerana tidak bertentangan. Mim, so lihat, mim tu indah pada bentuknya, tapi dalam dia kosong, tak ada apa. Ain bila disambung cantik, tapi dalam ain tu kosong. Bila mim disambung dengan ain, kita akan buat dia punya rumah dalam, jadi rumah dalam, dalamnya kosong, tak ada apa. Artinya orang tamak ni selalu nampak macam ada belaka, ada rumah, ada kereta, ada pangkat, tapi sebenarnya kosong. Selagi mana ada tamak kosong, dia tetap rasa dia miskin. Cuba minta dengan dia, cuba minta sedekah dengan dia, tak ada duit, kosong. Sebab dia tamak. Jangan kata dia nak beri yang dia punya, yang kita punya dia nak ambil. Kerana ini sifat tamak. Dan tamak ni anehnya saudara, dia bukan kena pada orang miskin, dia kena pada orang kaya. Walau orang kaya dah ada banyak benda, tapi tamak tu ada pada dia. Orang miskin tak apalah, nasi kan masing sudahlah. Boleh orang kaya, nasi je, lauk je, dekat 40 lauk ada atas meja. 40 lauk. Dia lihat, dia rasa seperti miskin, tak cukup ni. 40 pun tak cukup. Kalau dia nak 41, 50. Dia tidak mungkin orang-orang yang kaya akan pergi ke kedai yang tak ada lauk. Orang miskin tak ada hal. Kerana sifat ingin memilihnya luar biasa. Jadi sebenarnya sampai peringkat bila orang ni tamak, dia akan menjadi fakir pada pandangan dirinya. Dia tak pernah rasa cukup. Sampai peringkat dia tak sempat nak sembahyang, dia tak sempat nak berpuasa. Anehnya, dia sempat untuk buat semua maksiat. Kerana itu saudara, kita sampai sekarang saudara, kalau saudara mengkaji kehidupan manusia, saudara tak akan boleh terima alasan orang kata sibuk. So, sebut orang paling sibuk di dunia, orang kata Perdana Menteri sibuk, katakan yang di Pertuan Agong, Raja sibuk. Cuba saudara lihat kehidupannya, dia tak sibuk. Dia cuma sibuk dengan saudara, dia tak ada. Sebab dia anggap saudara menyibuk. Kerana itu dia sibuk dengan saudara, tapi tidak pada yang lain. Dia berpeluang untuk pergi pada orang dia ada kepentingan. Dia, dia boleh pergi tengok orang miskin, duduk dengan orang miskin 3-4 jam, artinya ada kepentingan. Tempatnya, bila dia berkepentingan, maka dia tak sibuk. Tetapi untuk saudara bertemu dengan keadaan terbuka, dia saudara nampak macam dia sibuk. Bila dia bermain golf, apabila dia naik kuda, apabila dia buat sekian-sekian, kita dapati betulkah dia sibuk. Kalau bagi kita, kalau orang tu sibuk, dia tak sempat untuk menunggang kuda, hatta untuk menaiki kereta. Dia tidak mungkin sempat untuk makan. Dia tidak mungkin sempat untuk duduk dengar orang menyanyi 2 jam, 3 jam. Tidak mungkin dia ada masa tu. Tapi bila dia ada, dia tidak sibuk. Sibuk yang sebenar saudara, ini bila kita nak beri contoh. Seorang yang beralasan, bila kita ajak dengar majlis ilmu, ajak ke masjid, ajak ke umrah atau haji, dia kata sibuk, tak sempat saya nak ke Mekah. Marilah pergi haji. Saya tak sempat lah, sibuk. Betul ke dia sibuk? Sehingga dia tidak perlu break sekejap untuk ke Mekah. Yang mungkin ya, kalau saudara memang ahli bisnes sibuk sangat, tak apa, ambil kita ambil package 2 minggu je. Pun tak sempat, tak apa, kita ambil package seminggu je. Seminggu saya cabut balik. So hanya pergi Tauriah di Mina. Selalu hanya pergi wukuf di Arafah. Selalu hanya pergi Jamrah pada 10. Selalu balik 3 hari lagi. Yang lain bayar dam lah. Yang melontar sebelah 12-13, saya tak payah melontar, saya bayar dam.
sembelih kambing bagi setiap lontaran. Atau masalah wakil je korang melontar. Wakil, saya nak balik awak melontar. Misalnya, kita tahu kerana melontar, boleh diwakilkan bagi setengah pandangan. Walaupun asalnya diwakilkan pada orang sakit. Siapa yang sakit, ke mana dalam di Mina, dia boleh wakilkan pada sesiapa untuk melontar bagi pihak dia. Tapi bagi orang, orang sibuk sangat, saya nak balik, saya nak wakilkan. Setengahnya boleh mewakilkan. Sebagaimana cerita yang masyhur, apabila salah seorang raja dinasti Ming, dia nak pergi haji, tapi sibuk. Kerana negara Cina, kalau saya belajar sejarah dia, negara yang paling banyak pemberontakan. Tidak pernah seorang raja kekal lama, mereka di jendernya akan berontak, 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 sehingga dia banyak dinasti. Maka raja tak boleh bergerak banyak. Kalau tidak, berlaku pemberontakan. Akhirnya, salah seorang daripada raja dinasti Ming tak pergi haji, disuruh Cheng Ho pergi haji. Tolong hajikan saya. Kalau saudara tengok, baca sejarah Cheng Ho, dia menunaikan haji dua kali. Dan semuanya disinggah di Melaka. Yang pertama, bila menjalankan hubung diplomatik di Melaka, dan dia pergi ke Jeddah, ke Mekah selepas itu. Yang kedua, dia bawa armada laut ketika mana mengancam negara Siam. Bila Siam hendak menyerang Melaka. Walaupun sebenarnya dia ada misi lebih besar pada membatalkan ancaman Siam ketika itu. Dia bawa, dia pergi haji untuk raja dinasti Ming. Sebab haji ni kata, saya sibuk, saya takut, saya tinggal.